Selamat sore kan. Kembali dengan saya dari Kuena Elektrik. Dan kembali lagi juga saya akan mengulas sebuah transaksi dinamo ya, dinamo mini generator ini. Kebetulan tadi habis dirakit ya. Sekalian untuk uji coba. Yang dikirim barangnya ini besok ini ya. Sesuai dengan transaksi ya, yang di Bukalapak dengan nomor transaksi 170409894851. Saya ulangi 170409894851 atas nama Bapak, aduh maaf ini agak ragu, Bapak atau Ibu ya, Isnaini Usman itu ya, dari Sleman, Yogyakarta. Langsung saja ya, ini kita perhatikan dulu, ini sesuai dengan yang di Bukalapak ya, dinamonya seperti ini. Kebetulan ini posisi dirakit dengan penggeraknya ini ya, seperti itu rakitannya yang difungsikan sebagai mini generator. Ini kabel sudah saya potong-potong. Yang kepake itu merah, biru, dan putih. Ya, langsung saja kita coba. Ini saya untuk kamera saya templekkan dulu ke tripod ya. Ini ya, ini dinamonya. Langsung saja kita coba untuk menyalakan lampu LED 220 7 watt ya, menggunakan sebuah fitting inverter namanya. Ini fittingnya. Yang hitam, kabel hitam ke merah, dan yang kabel merah ke biru. Ini untuk satu buah lampu ya. Langsung saja kita coba pasang ke aki, nyala ya pemirsa ya. Kita coba lagi, ini bisa untuk dua lampu ya, yang outputnya bisa dua buah lampu. Kita pakai lagi sebuah fitting lagi, juga lampu lagi. Kebetulan ada yang 12 watt ya, 12 watt ini kita coba. Ini seperti ini. Ya, jadi kalau yang satu tadi kan merah sama biru ya, merah sama biru. Yang satu lagi hitam, ke ini, ke merah maksudnya. Kemudian satunya lagi ke putih. Ya, seperti ini ya, diganjel biar enggak hubung singkat. Oke. Dua buah lampu ya kan ya. Langsung saja kita tancapkan ya, nyala semua seperti itu. Ini satu yang 12 watt dan satu yang 7 watt, menggunakan dua buah aki. Kita
saya dekatkan saja kameranya. Seperti ini ya, dari aki menggerakkan ini ya, dinamo gearbox. Kemudian ada ini untuk, kalau orang bilang roda gendeng lah, roda gendeng. Kemudian memutar dinamo. Dan ini generator sesuai transaksi tadi, dan menyalakan dua buah lampu, yang satu 7 watt dan yang satu lagi 12 watt sama terangnya. Oke, gitu saja. Barang sudah dicek, dinyatakan layak jual. Sekali lagi, video ini untuk bukti atas transaksi 170-409-894-851 atas nama Bapak atau Ibu Isnaini Usman dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih.